hari menjelang pelaksanaan upacara peringatan Hari Adiaksa ke-59 dan Ikatan Adiaksa Dharma Karini ke-19 yang jatuh pada tanggal 22 Juli 2019, Kejaksaan Negeri Belitung Timur melakukan ziarah dan tabur bunga di Makam Pahlawan Kabupaten Belitung Timur pada Sabtu 20 Juli 2019. Ziarah sekaligus melakukan tabur bunga di makam pahlawan tersebut langsung dipimpin Kepala Kejaksaan Negeri Belitung Timur Widagdo SH MH dan diikuti seluruh jaksa dan Ikatan Adiaksa Dharma Karini yang dipimpin Nyonya Endang Setiawati Widagdo. Terima kasih pada hari ini kami semua seluruh pegawai mengadakan ziarah Taman Makam Pahlawan Belitung Timur dalam rangka rangkaian dari Hari Bakti Adiaksa yang ke-59 dan kali ini adalah bertujuan untuk mengenang para arwah pahlawan yang melalui kita di mana setiap tahun kita lakukan dan tujuannya adalah seperti tersebut. Untuk itu mari sama-sama kita persiapkan semuanya dan kami sudah melakukan ini. Sebentar, berapa kali kegiatan ini merupakan rangkaian ibadah tersendiri. Terima kasih. Dikatakan Widagdo, ziarah dan tabur bunga ini merupakan satu bentuk penghargaan para adiaksa terhadap para pejuang kesuma bangsa yang telah gugur dalam membela negara. Dari Belitung Timur, Zaid, Poros TV, mengabarkan.